Wes, Pak. Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi Mas Bro tentang cara menyolder apa ya? Kupu-kupu. Pokoknya tik plastik. Komponen sepeda motor ini punya Vario yang di depan itu, Bro. Nah, itu Varionya terbengkalai di sana. Ah, sih. Itu tidak kelihatan. Ini metode ini bisa digunakan semua bahan yang bermahan mika, plastik, apalah. Sekarang bisa diaplikasikan menggunakan cara ini, Bro. Ini punya motor Vario. Nah, biar hasilnya bagus, rata, sempurna. Ini harus dilem dulu pakai lem Korea, Bro, biar merata dulu. Kalau langsung di solder nanti enggak rata, Bro. Nah, ini dikasih lem Korea mencandreng dinare lem G, Bro. Lem Korea. Oh, pade, Ding. Jadi mbak bayi pade. Udah kering, ini juga ini papah, Bro. Kedem. Oi, tang tumpah nak. Bo. Ini dilem juga biar cus. Nah, itu disolder kasih. Nah. Ini sudah merekat tekan dah. Sekian luna. Setelah itu Mas Bro, kita lakukan penyolderan di bagian yang pecah tadi. Sebenarnya dengan disolder aja sudah kuat, Bro, tanpa harus dilem G. Tapi kadang hasilnya itu kurang ini, Bro. Kurang rata. Oh, perih. Nah, kalau begini Mas Bro, dijamin lah, Bro, tak akhir beda boleh, Bro. Ini metode penyambungan yang ya kuat lah, mencangkori kuat lah, Bro. Tidak apa-apa. Pokoknya bagian cover motor itu yang pecah, kalau gak mau diganti ya bisa disolder, Mas Bro, tanpa harus ganti lah. Soalnya kan ini kan gede. Kalau mau lebih kuat lagi ditambah pakai ini, Bro. Ini kawat apa aja lah. Senemunah. Anuna pakai staples itu juga bisa, bijinya staples, Mas Bro. Dijamin kuat, jros, mantul. Caan. Ini metode penyambungan cover motor yang menurut saya ini sangat kuat lah, Bro. Saya menggunakan kawat ini, Bro. Tadi nemu ini di sok-sok. Saya pakai. Kalau teman-teman punya apalah terserah, gak mau kawat, serabut kabel bisa juga. Yang sini juga ini, Bro, saya kasih ini dulu. Saya kasih kawan dulu, Bro.
dijamin gak akan lepas bro, kecuali di ini ya, di petel baru lepas nih. Ada lah, boleh. Ya lumayanlah untuk menghemat pengeluaran bro, ini di solder. Bisa lebang kan? Nah? Bisa lebang. Bisa pak. Tepon depak udah obang biasa pak. Yang kita ada pagi udah kebetulan. Kita oleh Senika. Jembiang kru atau manjung video gue. Pon apa jenak? Sure. Kalau dari belakang memang jelek mas bro, tapi kan di depan ini wah dijamin ini mas bro, kokoh mantap lah. Nah, lagi hampir sudah. Ini untuk ngatasi yang pecah ini, ini kalau mas bro bisa nyepet ya sepet kiri bro. Ini nanti di menjandeng dinaro di kompon bro. Nah di kompon nanti di gosok rata semprot lah mas bro. Ya istilah mungkin segitulah untuk apa ya, ngajar tutorial benih tutorial ya, untuk ngebeda setia lah. Ada kau pun ngebeda bro, kerja tahniah teman-teman bro. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.